Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan buat acara install Microsoft Office 2013 pada Windows 10 dengan versi komputer 64 bit. Sekarang kita cek dulu komputernya dengan menggunakan perintah dxdia. Oke. Dan ini adalah file Microsoft Office 2013 untuk 64 bit ya. Bisa diinstal. Oke, ini jenis laptopnya. Device yang saya gunakan Windows 10. Kemudian sistem modelnya HP, laptop HP BIOS F.6 dengan prosesor AMD B299000K Radeon. Memori 4GB, kemudian back file 2GB. Oke, sekarang kita akan install Microsoft Office 2013 nya kita jalankan setup nya continue, kemudian saya juga ya install mau, kemudian customize. Karena saya baru pertama kali install Microsoft Office, karena sebelumnya di sini tidak ada Microsoft ya, Office maksudnya, Microsoft Office maksudnya, jadi saya install nol saja. Sementara kalau untuk customize ini bisa untuk menambahkan Office, tipe Office-nya, misalnya Office 2007 juga bisa diinstalkan. Kalau jika sebelumnya sudah pernah install Office 2007, kemudian kita ingin install Office 2013, bisa menggunakan fitur customize. Diatur di kostumnya seperti ini. Oke, pada tutorial ini saya cuma memberikan contoh install Microsoft Office 2013 ini. Oke, ini installnya selesai. Kemudian sampai di sini kita akan close. Sekarang kita akan coba jalankan Microsoft Office. Kita akan jalankan yang Word Office Word 2013. Kita coba buka blank dokumen. Oke, di sini. Ini dia meminta memasukkan produk key, dianjurkan ya untuk
Filipina secara ada. Di sini saya menggunakan warna merah. Jika kita tidak ingin menggunakan kreal, tidak bisa untuk bertonasi, maka jika kita ingin menggunakan crossword word ini, cara mengaktifnya kita bisa menggunakan Rex ya, biasanya orang Rex. Oke, ini kita akan close kembali karena di sini dia minta aktif. Kita akan aktifkan menggunakan AMS Pro. Sekarang kita buka Pro-nya. Saya Office 2013. Dan saya install AMS Pro. Dengan menggunakan KMS Pro ini kita bisa mengaktifkan Microsoft Office tersebut ya. Ini tujuannya untuk mengaktifkan saja. Jika kita ingin mengaktifkan secara resmi, silakan. Jika ingin menggunakan cara lain seperti resmi juga boleh. Pada tutorial kali ini, saya akan KMS Pro, akan aplikasi KMS Pro untuk mengaktifkan Microsoft Office yang saya install. Oke, sekarang KMS Pro-nya sudah berhasil dan selesai prosesnya. Sekarang kita akan mencoba kembali Microsoft Office-nya bagaimana hasil setelah menggunakan mengaktifkan dengan menggunakan KMS Pro tadi. Oke, sekarang kita akan sekarang Office-nya sudah kita bisa lihat ini di akun. Nah, produk aktif Microsoft Office Plus 2013. Oke, demikian tutorial cara install Microsoft Office beserta cara mengaktifkannya dengan menggunakan KMS Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.